Itu. Tapi ketika nak mati, isteri dia menangis. Isteri dia ketika Bilal tengah sakit tenat, nak mengembuskan nafas yang terakhir, isteri dia gelisah, sedih. Maka Bilal tanya, kenapa kau sedih sangat ni? Kata isteri dia, macam mana saya tak sedih untuk berpisah dengan abang. Walaupun isteri suami tak handsome, kena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, campakkan rasa kasih sayang manusia kepada dia. Apa jawab Bilal? Jawab Bilal, aku bergembira, masih aku tunggu-tunggu ni, dia kata. Isteri menangis nak tinggalkan Bilal, tapi Bilal bergembira nak tinggalkan isteri yang cantik jelita. Dia kata apa? Inilah saat yang aku tunggu-tunggu sekian lama. Aku tak sabar nak jumpa kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang hidup, tuan-tuan yang mulia, hidup dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala beri kebahagiaan, kemuliaan, dan di hujung hayatnya Allah akan hiburkan dia dengan kehidupan syurga dan akan kekal dalam nikmat Allah selama-lamanya. Jadi kesempatanlah kita ambil insya-Allah dalam bulan Ramadan yang mubarak ini, yang tinggal hanya beberapa hari ini, ialah masa untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk kita dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah beritahu, tidak ada bekal yang lebih baik melainkan takwa. Penghampiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara jalan untuk dekatkan Allah dengan kita mengimarahkan masjid. Kita panjangkan masa kita berada di masjid lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain kita pergi masjid juga, tapi bulan Ramadan ni kita panjangkan sikit waktu kita berada di masjid. Mungkin waktu lain kita pergi sembahyang zuhur pukul 1:30, dah azan baru kita pergi masjid. Bulan puasa ni kalau boleh setengah jam sebelum masa waktu dah ada di masjid. Mungkin kita tak mampu nak buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 akhir Ramadan ni khususnya 24 jam dalam masjid. Ni kalau nak ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi takkan keluar masjid 24 jam selama 10 hari yang terakhir tu. Nabi akan kurung diri di dalam masjid. Inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan sahabat, amalan salafus salih, ulama-ulama dulu. Jadi mungkin kita tak mampu nak 24 jam 10 hari akhir di masjid, paling kurang kita tingkatkan masa kita berada di masjid di bulan Ramadan ini. Zuhur pukul 1:30, mungkin pukul 1 kita dah datang dah. Setengah jam kita duduk di masjid dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah. Lepas zuhur setengah jam kita lewatkan, jangan terus balik. Tambahkan lagi 5 minit 10 minit duduk lagi di masjid. Kita kurung diri kita di masjid. Untuk apa tuan-tuan yang mulia? Kerana masjid ni rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita nak hubungkan hati kita dengan Allah. Tanda cinta kasih Allah apa tuan-tuan yang mulia? Nabi SAW beritahu, man alifal masjid alifallah. Siapa yang cinta masjid, dia cinta Allah. Jadi nak dapat cinta Allah mustahil di luar masjid. Kita kata kita nak dapat cinta Allah tapi tak lama masa di masjid, itu perkara yang mustahil. Tak mungkin kita akan dapat. Kerana masjidlah Allah kata, ini rumah aku, kata Allah. Kita kalau dapat di rumah kekasih kita, kita akan duduk lama-lama kat rumah ni. Betul tak? Kalau kat rumah musuh kita, kita gelisah. Orang kita benci, ajak ke rumah dia, kita cepat-cepat nak balik. Tapi kalau rumah kekasih kita, kenduri pukul 12, pukul 10 kita dah pergi dah. Betul tak? Orang lain dah balik dah, kita tak balik lagi. Tunggu lagi. Nah, dia ubah. Ini kawan main aku. Kenalan lama orang rapat dengan aku. Orang lain datang kejap balik. Betul dah balik kan. Tapi kekasih kita akan pergi awal. Kita akan balik. Balik lewat. Inilah jalan tentang yang untuk kita bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyakkan masa kita di masjid. Kerana di atas muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih Allah cinta, Allah kasih, melainkan masjid, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Harun al-Rashid, kita semua kenal Harun al-Rashid ni khalifah Islam yang sangat hebat, sangat besar kerajaan dia. Satu ketika dia telah terlepas cakap, dia marah sangat dengan bini dia. Dia telah terlepas kata, maklum manusia biasa walaupun dia raja, dia terlepas kata. Dia kata apa? Dia marah sangat dengan bini dia. Dia kata kat bini dia, kamu, dia kata, besok pagi kalau kamu masih lagi ada di bawah kerajaan aku, maka jatuh talak atas kamu sampai hari kiamat. Dia marah dengan bini dia.
Tak boleh nak kontrol sampai dia terlepas kata. Dia kata apa? Kamu kalau sampai pagi besok, kamu tak keluar daripada kerajaan negeri aku ni, jatuh talak atas kamu sampai hari kiamat. Bila dah terlepas kata ni, kan? Kata pepatah Melayu apa? Terlajak perahu boleh undur, kan? Tapi terlajak kata, buruk padahnya. Maka lafaz telah diucapkan. Maka kalau isteri dia tidak dibawa keluar daripada negara dia sebelum terbit matahari besok, maka jatuh talak atas isteri dia tadi. Maka bila dia sedar kesilapan tadi, dia pun fikir balik, astagfirullahaladzim, apa aku dah cakap tadi, kan? Jadi macam mana selesaikan masalah ni, dia kata. Panggil ulama-ulama zaman tu. Maka kata ulama semua sepakat, tak ada cara lain dah. Tuan puteri sebelum terbit fajar besok kena dibawa keluar daripada jajahan Harun al-Rashid ni. Tak ada cara lain, itu je cara dia. Nak lepaskan daripada lafaz ni. Kalau tidak, jatuh talak atas ni. Tuan-tuan tahu besar mana kerajaan Harun al-Rashid ni? Kalau besar Malaysia tak apa. Pun bawa ke Singapura sebagi. 2-3 jam dah keluar. Boleh lepas. Tuan-tuan tahu berapa besar kerajaan Harun al-Rashid? Agak besar mana? Besar Amerika ke? Besar Australia ke? Kerajaan Harun al-Rashid ni, pemerintahan dia daripada Senegal, Afrika sampai ke Kashmir, India. Itu diameter dia, luasnya. Ibu negara dia di Kufah, Baghdad. Jadi dia kena hantar isteri sama ada ke Senegal, keluar daripada Senegal, Afrika, ataupun bawa ke Kashmir, India. Bawa lepas daripada sana. Ataupun ke utara, ke Portugal. Portugis tu. Itu dia punya sempadan dia. Nak bawa keluar. Zaman tu memang mustahil. Tidak ada satu kenderaan yang boleh bawa manusia sepantas tu untuk keluar dalam masa 24 jam. Tak ada. Itu berbulan-bulan punya perjalanan. Maka macam mana nak buat ni? Kalau tuan puteri tak dibawa keluar habis, talak akan jatuh. Semua ulama kata tak boleh. Carilah kuda yang pantas macam mana pun. Bukan takkan mampu. Bukan fikir punya fikir. Maka bukan teringat satu orang. Anak muda. Ulama muda. Nama dia Imam Yusuf rahmatullahi alaih. Anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Panggil dia. Tuan, tuan diam saja nampak dalam masalah ni. Tuan tak berkata apa pun. Minta pandangan tuan. Macam mana masalah tuanku ni? Kan? Nak selesaikan masalah ni. Maka Imam Yusuf rahmatullahi kata, dia kata masalah ni senang saja. Senang saja. Apa satu penyelesaian dia kata? Dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid ini adalah milik Allah. Maka tuanku, malam ini letakkan tuan puteri dalam masjid. Maka masjid ni dia bukan milik mana-mana kerajaan. Bukan milik Harun al-Rashid dalam masjid. Walaupun masjid tu dibina oleh raja, tapi masjid ni milik Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni dia kata letak tuan puteri dalam masjid sampai terbit fajar. Maka selamatlah, terlepaslah daripada lafaz tadi. Maka masjid ni rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjukkan kemuliaan masjid. Bukan rumah raja, bukan rumah siapa-siapa, ialah milik raja kepada segala raja. Jadi semoga Allah beri taufik kepada kita semua, insya-Allah, untuk kita mengimarahkan masjid kita. Terutamanya di akhir Ramadan ini dengan sembahyang berjemaahnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dan bukan saja kita memakmurkan masjid, kita ajak semua jiran-jiran kita, anak isteri, keluarga, adik-beradik kita. Akan tak sempurna iman kita kalau kita fikir diri kita saja. Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam nak usaha macam nak penuhkan masjid. Bawa 100%, bagaimana kita nak fikir 100% orang Islam di sekitar sini. Semuanya ada hubungan dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, satu subuh sekali, satu subuh Sayyidina Umar tengok satu orang pun tak datang. Hadrat Sulaiman bin Abi Hatimah tak datang solat subuh berjemaah. Maka besok Sayyidina Umar akan pergi cari dia. Kenapa Sulaiman tak datang solat subuh pagi ini? Begitu sekali para sahabat prihatin untuk bawa setiap orang Islam datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan di sinilah tempat untuk kita bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada Allah,
dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan permudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi insyaAllah kami satu jemaah akan berada di sini lagi. Dan kami telah kurung diri kami sini selama 72 jam lebih kurang. Semalam 24 jam, hari ini 24 jam, besok ada selagi 24 jam. Nak kurung diri, nak latih diri ini, nak peram diri. Supaya bergaul dengan malaikat, berhidup dengar-dengar berita-berita akhirat, makinlah yang akan membentuk hati kita supaya bertambah cinta kepada akhirat, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu ada kelapangan, kesempatan kita dapatlah sama-sama kami di sini insyaAllah. Kita ada program, ada dakwah, ada muzakarah iman, ada tempat usul ziarah saudara-saudara kita di sini. Kita ada majlis ta'lim wa ta'lum tentang bacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dengan hidup dan amalan nubuah ini, inilah akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semoga Allah bertaufik kepada kita semua insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Majlis ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sabri kita yang betul hebat, sama seperti pergi jadi bersama Ustaz Hamzah. Kita bertemu lagi Ustaz. Dan untuk malam esok kita bersama, kita panggil kawan lama kita Ustaz Abdullah Faizal. Beliau tujuh untuk adik yang untuk bersama berbuka puasa bersama kita. Dan beliau akan bawa kuliah selepas terawih ini juga bertajuk Memburu Lailatul Qadar. Kita tujuh SMA berada Ustaz. Jadi sama-sama lah ya, kita berada bersama-sama kita adik InsyaAllah ya. Dan dijemput untuk siapa yang nak bayar zakat fitrah boleh menjemput Ustaz yang masih belum ya. Dan kita bersama ada sikit jemaah murid. Terima kasih kepada yang gelera ini Cik Nadin, Ustaz Abdul kita semua sampai apa. Alhamdulillah bersyukur pada awal sehingga hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.